Kitab Kejadian, pasal 26. Ishak berdusta kepada Abimelekh. Suatu ketika terjadi bahaya kelaparan seperti yang terjadi pada masa Abraham. Jadi, Ishak pergi ke kota Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Tuhan berkata kepada Ishak, katanya, "Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tanah yang kuperintahkan di mana engkau tinggal. Tinggal di tanah itu, dan aku akan bersamamu. Aku memberkatimu. Aku memberikan semua tanah itu kepadamu dan keluargamu. Aku melakukan yang kujanjikan kepada Abraham ayahmu. Aku membuat keluargamu sebanyak bintang di langit. Dan aku memberikan semua tanah itu kepada keluargamu. Melalui keturunanmu, setiap bangsa di bumi akan diberkati. Aku melakukan itu karena ayahmu Abraham taat kepada perkataanku dan melakukan yang kukatakan. Dia taat kepada perintahku, hukumku, dan peraturanku." Jadi, Ishak tinggal di Gerar. Istrinya Ribka sangat cantik. Orang di tempat itu bertanya kepada Ishak tentang Ribka. Ia berkata, "Ia saudaraku." Ia takut mengatakan kepada mereka, Ribka istrinya. Ia takut orang itu akan membunuhnya untuk mendapatkannya. Setelah Ishak tinggal di sana beberapa lama, Abimelekh memandang dari jendelanya dan melihat Ishak dan istrinya bercumbu. Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Perempuan itu adalah istrimu. Mengapa engkau mengatakan kepada kami bahwa ia saudaramu?" Ishak berkata kepadanya, "Aku takut bahwa engkau akan membunuh aku supaya engkau mendapatkannya." Abimelekh mengatakan, "Engkau melakukan yang buruk kepada kami. Salah satu dari orang kami mungkin mengadakan hubungan suami istri dengan istrimu dan melakukan kesalahan besar." Abimelekh memberikan peringatan kepada semua orang. Ia berkata, "Jangan ada yang melukai orang itu atau perempuan itu. Jika orang melukai mereka, mereka akan dibunuh." Ishak menjadi kaya. Ishak berladang di tempat itu, dan tahun itu ia panen besar. Tuhan sangat memberkatinya. Ishak menjadi kaya. Ia terus-menerus mengumpulkan harta sehingga ia sangat kaya. Ia mempunyai banyak kawanan domba dan sapi. Ia juga mempunyai banyak hamba. Semua orang Filistin cemburu kepadanya. Jadi, mereka membinasakan semua sumur yang digali oleh Abraham, ayah Ishak, dan hamba-hambanya pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka menutup sumur itu dengan pasir. Dan Abimelekh berkata kepada Ishak, "Tinggalkanlah negeri kami. Engkau telah lebih berkuasa daripada kami." Ishak meninggalkan tempat itu dan berkemah dekat sungai kecil di Gerar. Ia tinggal di sana. Jauh sebelum itu, Abraham telah menggali banyak sumur. Setelah Abraham mati, orang Filistin menutup sumur dengan pasir. Jadi, Ishak pergi dan menggali kembali sumur itu. Ishak memberi nama yang sama seperti yang diberikan ayahnya. Hamba-hamba Ishak juga menggali sumur dekat sungai kecil dan menemukan air sejuk. Orang yang menggembalakan domba di lembah Gerar bertengkar dengan hamba-hamba Ishak. Mereka berkata, "Air itu adalah milik kami." Jadi, Ishak menamai sumur itu Esek. Ia memberikan nama itu karena di tempat itu orang bertengkar dengan dia. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur yang lain. Orang di tempat itu juga bertengkar dengan mereka karena sumur itu. Jadi, Ishak menamai sumur itu Sitna. Ishak pindah dari sana dan menggali sumur yang lain. Tidak ada orang yang datang bertengkar tentang sumur itu.
Jadi, Ishak menamai sumur itu Rehoboth. Ia berkata, "Sekarang Tuhan telah menemukan tempat untuk kita. Kita akan berkembang dan berhasil di tempat ini." Dari tempat itu Ishak pergi ke Beersheba. Tuhan berkata kepadanya malam itu, "Akulah Allah Abraham, ayahmu. Jangan takut. Aku menyertaimu dan memberkatimu. Aku membuat keluargamu besar. Aku melakukan itu karena hambaku Abraham." Jadi Ishak membangun Mizbah dan menyembah Tuhan di tempat itu. Ia membangun perkemahan di sana dan hamba-hambanya menggali sumur. Abimelekh datang dari Gerar untuk melihat Ishak. Ia membawa bersamanya Ahuzat, penasehatnya, dan Pichol, pemimpin pasukannya. Ishak berkata, "Mengapa engkau datang melihat aku? Sebelumnya engkau benci terhadap aku. Engkau bahkan memaksa aku meninggalkan negerimu." Mereka menjawab, "Sekarang kami tahu bahwa Tuhan bersamamu. Kami berpikir bahwa kita harus membuat perjanjian. Kami mau engkau membuat suatu perjanjian kepada kami. Kami tidak menyiksamu. Sekarang engkau harus berjanji tidak menyiksa kami. Kami menyuruh engkau pergi, tetapi kami menyuruh engkau pergi dalam damai. Sekarang sudah jelas bahwa Tuhan telah memberkati engkau." Ishak menjamu mereka. Mereka semua makan dan minum. Pagi-pagi besoknya, setiap orang membuat suatu perjanjian dan bersumpah. Kemudian orang itu meninggalkannya dalam damai. Pada hari itu, hamba-hamba Ishak datang dan memberitahu tentang sumur yang digalinya. Mereka berkata, "Kami telah menemukan air dalam sumur itu." Jadi, Ishak menamai sumur itu Sheba, dan kota itu masih disebut Beersheba. Istri Esau. Ketika Esau berumur 40 tahun, dia mengawini dua perempuan Het. Satu ialah Yudit, anak Beeri. Yang lain Basmat, anak Elon. Perkawinan itu membuat Ishak dan Ribka sangat pedih.